Salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini. Kembali lagi di channel Terhits yang selalu membahas yang namanya prediksi parlay setiap harinya. Tidak ada henti-hentinya saya akan coba prediksi dan tidak ada henti-hentinya juga saya berdoa semoga joss untuk malam ini. Kita bahas 5 pertandingan di pengisian grup UEFA Champions League di tanggal 2 sampai 3 November. Kita akan coba mainkan 5 tim parlay malam ini dan semua tergantung feeling teman-teman. Ini hanya prediksi, bisa salah dan bisa benar. Kita mulai di laga pertama, ada pertandingan dari Malmo versus Chelsea. Untuk nilai pasarannya di mana Chelsea ini mempor 1.3/4 di handicapnya, ya. Jika kita lihat mengenai pertemuan pertama kemarin di Stamford Bridge di mana Chelsea ini menang telak 4-0. Untuk match ini saya rasa Chelsea masih dominan, ya. Bisa saja menang telak lagi atau bisa 2-0. Saya ambil Chelsea dengan mempor di handicap dengan mempor 1.3/4. Untuk nilai over undernya saya tidak menyarankan karena bisa saja telak lagi, jadi bisa saja over. Saya lebih bermain aman memegang Chelsea dengan mempor 1.3/4 di nilai handicapnya. Selanjutnya laga yang kedua ada pertandingan dari Wolfsburg versus RB Salzburg. Jika kita lihat mengenai pertemuan pertama kemarin di mana RB Salzburg ini menang 3-1 di kandang sendiri melawan Wolfsburg. Untuk nilai handicapnya di Jiwa Bola, situs teraman dan terpercaya yaitu Jiwa Bola, di mana Wolfsburg ini mempor 1/2 di handicapnya. Setelah saya pertimbangkan, saya ambil RB Salzburg dengan menahan 1/2 di nilai purpurannya atau di nilai handicapnya. Itu dia laga yang kedua, saya ambil RB Salzburg dengan menahan 1/2 dan memainkan over 2.5 jika teman-teman bermain di over under. Selanjutnya match yang ketiga, kita ke Atalanta versus Manchester United. Untuk nilai pasarannya di Jiwa Bola, di mana Man United ini mempor 1/2 di handicapnya, over undernya berada di angka 3.4 bola. Untuk match ini, jika kita lihat pertemuan pertama kemarin di Old Trafford, di mana Man United ini menang 3-2. Jadi untuk match ini teman-teman, setelah saya pertimbangkan, saya ambil Atalanta ini, ya, dengan menahan 1/2 bola. Saya prediksi ini masih berat untuk Coach Oleh bisa membawa Man United mencuri, ya, 3 poin di kandang Atalanta. Jadi saya rasa minimal imbang. Saya ambil Atalanta dengan menahan 1/2 di nilai perpurannya. Untuk over undernya saya tidak mau mengambil resiko. Saya tidak menyarankan bermain di over under karena susah menebak laga ini, ya, untuk nilai over undernya. Saya ambil Atalanta dengan menahan 1/2 di handicapnya. Selanjutnya match yang keempat kita ke Allianz, ada pertandingan Bayern Munchen versus Benfica. Untuk pertemuan pertama di mana Bayern Munchen menang 4-0 atas Benfica. Untuk match ini bermain di Allianz, walaupun bisa dibilang Bayern Munchen ini baru saja kemarin kalah dari Munchen Klaba, ya, dengan skor 5-0. Dan di laga terakhir mereka menang 5-2 kalau nggak salah melawan Union Berlin. Untuk match ini saya rasa Bayern Munchen sudah kembali di zona terbaiknya, ya, di mana mereka berhasil mengalahkan Union Berlin dengan skor 5-2. Itu menandakan Bayern Munchen ini sudah siap meladeni Benfica di kandangnya sendiri. Untuk match ini jika kita lihat nilai pasarannya di Jiwa Bola di mana Bayern Munchen mempor 2 bola, saya sarankan ikut di laga kali ini. Saya ambil Bayern Munchen dengan mempor 2 bola di handicapnya. Untuk over undernya saya tidak menyarankan karena bisa saja 3-0 atau 4-0 untuk kemenangan Bayern Munchen di laga kali ini. Itu dia mengenai laga yang keempat. Untuk match yang terakhir ada pertandingan dari Dinamo Kiev versus Barcelona. Bicara mengenai pertemuan pertama, jika teman-teman ingin tahu pertemuan pertama kemarin di Camp Nou, di mana Barcelona ini menang tipis 1-0 atas Dinamo Kiev. Bermain di kandang sendiri, saya rasa Dinamo Kiev akan memaksimalkan laga ini minimal menahan Barcelona. Ataupun kalau bisa menang, mereka harus bisa menang, ya, supaya bisa menjaga asa mereka lolos ke babak selanjutnya. Ambisi Dinamo Kiev meraih 1 poin ataupun 3 poin penuh, saya rasa ini berat untuk Barcelona. Jadi, saya ambil Dinamo Kiev dengan menahan 1 bola. Untuk over undernya saya tidak menyarankan. Saya ambil Dinamo Kiev dengan menahan 1 bola di handicapnya. Saya prediksi bisa berakhir imbang 1-1 untuk match ini ataupun 0-0. Itu dia mengenai 5 laga yang sudah saya amati, sudah saya pilah-pilah sebelumnya di tanggal 2 sampai 3 November. Untuk saran di single bell malam ini buat kawan-kawan yang ingin bermain di single, ya, saya sarankan memegang Chelsea di laga melawan Malmo. Ya, saya ambil Chelsea sebagai laga single malam ini. Semoga beruntung. Kita akhiri video kali ini. Ini dia 5 pertandingannya. Teman-teman bisa pertimbangkan lagi jika kurang yakin. Semoga joss. Sampai jumpa lagi. Saya prediksi bola malam ini pamit dan
Salam olahraga. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta